Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini kita ada Huawei MediaPad M3 iaitu sebuah peranti tablet dengan rekaan premium bersama fokus terhadap multimedia. Ia menawarkan spesifikasi yang cukup tinggi di samping hadir dengan sokongan audio Harman Kardon untuk pengalaman multimedia yang lebih memuaskan. Pertama sekali, ia menawarkan rekaan berasaskan logam dengan binaan paparan 16:9 berbanding 4:3 pada iPad mini. Menariknya, ia membawakan dua pembesar suara pada bahagian atas dan bawah untuk memberikan pengalaman audio stereo untuk penggunaan multimedia. Di bahagian bawah peranti ini pula menempatkan pengimbas cap jari di samping berfungsi sebagai butang kapasitif untuk beg dan kepaparan multitasking. Apabila diteliti pada bahagian bawah peranti, ia menempatkan slot SIM yang dikongsi bersama kad microSD untuk kemampuan panggilan dan juga sokongan data. Dari segi paparan, tablet MediaPad M3 ini membawakan paparan bersaiz 8.4 inci yang dijana dengan panel berasaskan IPS LCD. Ia hadir dengan resolusi 2K yang dilihat sangat tajam di samping menawarkan perwarnaan skrin yang amat terang. Prestasi yang dibawa oleh MediaPad M3 ini dilihat sangat pantas untuk penggunaan harian dengan penggunaan chip High Silicon Kirin 950, memori 4GB RAM dan EMUI 4.1 yang dibina berasaskan Android 6.0 Marshmallow. Begitu juga dengan prestasi permainan, ia mampu memainkan permainan bergrafik tinggi seperti Asphalt Extreme, Bully Anniversary Edition dan GTA San Andreas dengan begitu lancar tanpa sebarang isu. Tablet ini juga menawarkan kamera 8MP pada bahagian belakang peranti ini yang dilihat memadai untuk penggunaan harian. Ia juga turut tampil dengan kamera hadapan 8MP untuk memberikan hasil selfie yang cukup menyerlah. Peranti ini turut dilihat membawakan prestasi bateri yang lama dengan bacaan screen on time sekitar 8 hingga 9 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Satu perkara lagi semestinya dari segi kemampuan audionya yang dilihat sangat lantang dengan kehadiran dua pembesar suara yang dioptimasikan oleh Harman Kardon. Betullah apa gara mereka kata ku celok. Memang aku rujak muka masalah tapi Malaysia dalam otak. Ku tak jahil suka fikir luar kotak. Walaupun pelat aku suka borak. So let's talk about rap. Jadi secara keseluruhannya, Huawei MediaPad M3 ini adalah peranti yang ditujukan bagi anda yang ingin mahukan sebuah tablet dengan penawaran yang cemerlang baik dari segi rekaan, paparan, audio, prestasi dan jangka hayat bateri. Cuma ada beberapa perkara sahaja yang dilihat menjadi kekurangan peranti ini seperti kehadiran micro USB yang mungkin tidak begitu future-proof dan ketiadaan LED flash sebagai pembantu untuk penggambaran malam. Ia ditawarkan pada harga RM1,699 untuk versi storan 32GB di samping menawarkan versi 64GB pada harga RM1,999. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan kali ini dan sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang komen, anda boleh kemukakan melalui ruangan komen di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lewat tu. Sekian, terima kasih.